Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wali kelas 1 SD Cipelah Gede Kota Sukabumi yang saya hormati, serta orang tua murid siswa yang hadir pada kesempatan ini mewakili orang tua yang lain yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan tentunya anak-anak sekalian yang ibu cintai, peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 yang tahun ini mulai bergabung dengan keluarga besar STN Cipelang Gede Kota Sukabumi. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar kita. Mudah-mudahan akan sukses bersama. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, kesehatan lahir dan batin, kesempatan sampai hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang insyaallah diberkahi ini dan insyaallah juga memberikan barokah kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan akan sampai kepada kita selaku umat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun maksud dan tujuan mengumpulkan anak-anak di sini, orang tua siswa, tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk pelaksanaan penutupan MPLS tahun ajaran 2023-2024 SD Cipelang Gede Kota Sukabumi. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan kegiatan yang kami laksanakan kurun waktu 2 minggu secara berturut-turut dalam kegiatan MPLS Transisi PAUD SD yang menyenangkan bisa benar-benar berhasil dan berbentuk peserta jadi kunjung siap dalam mengikuti pembelajaran tahun ajaran baru. Amin ya Allah ya Rabbah alamin. Mudah-mudahan kita dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya pada tahun-tahun yang akan kita lalui bersama-sama, dan mudah-mudahan anak-anak kita akan mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang membahagiakan, pembelajaran yang nyaman, dan pembelajaran yang diharapkan oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Harapan kita bersama-sama insyaallah dan mudah-mudahan akan terwujud dengan kerjasama kita yang sebaik-baiknya, karena tanpa dukungan dari berbagai pihak kita tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan bersama-sama. Ya seperti itu. Oke, sebelumnya tepuk semangat ketika ibu bilang SD Cipelang Gede Kota Sukabumi bisa yes ya SD Cipelang Gede Kota Sukabumi bisa yes bisa yes ya. Oke, kita lagi ya. SD Cipelang Gede Kota Sukabumi bisa yes. Ketika ibu bilang kelas 1 pada suara radio Coba ya. Siapa yang buka hati, buka tangan.
Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati dan memangnya bergedung? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Paling keras tepuk tangannya. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati dan memangnya begitu? Siapa yang suka hati paling keras? Oke ya, jadi mulai Senin yang akan datang kita akan melaksanakan pembelajaran EPP. Karena untuk 2 minggu ya kita lalui bersama-sama masa-masa MPLS dan SIPA UDS yang diadakan. Sudah selesai, kita akan bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Kami tutup kegiatan MPLS 2E SN di Pulang Gede Kota Sukabumi tahun ajaran 2023-2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan semuanya. Oke. Demikian rangkaian acara penutupan MPLS tahun ajaran 2023-2024. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktu dan kesempatannya kepada anak-anak semuanya, juga kepada orang tua siswa yang telah hadir yang mewakili orang tua yang lain. Mudah-mudahan akan menjadi amal saleh untuk kita semuanya. Amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Turnuhun, Ma. Turnuhun.